Kita hanya pertemuan biasa, Pak Men. Loh, kau yang bilang. Unjuk rasa ratusan masyarakat yang tergabung dalam analis Koperasi Sidorejo Jaya Lestari dan Koperasi Bilah Berkah Sejagat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut, ricuh, dipicu karena kedua pihak saling bersitegang dan salah satu pimpinan perkebunan nyaris menganiaya koordinator aksi. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok koperasi menuntut agar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT DLI Kebun Wonosari dan Kebun Seidras agar segera merealisasikan dan memberikan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan plasma kepada masyarakat sekitar 20% dari HGU sesuai perundang-undangan. Kericuhan ini dipicu saling bersitegang para pendemo dengan pimpinan pihak perusahaan, yang mana pihak perusahaan menganggap bahwa para pendemo menutup akses jalan ke perkebunan. Hingga salah satu pimpinan perkebunan nyaris menganiaya koordinator aksi dengan cara mendorong dan menarik baju serta mencakar tangan koordinator aksi. Arman, koordinator aksi, membenarkan telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya, awalnya aksi berjalan dengan damai. Tiba-tiba salah satu pimpinan perusahaan datang dengan marah-marah dan langsung menarik baju serta mencakar tangan. Tentu hari ini kami dari aliansi Koperasi Sidorejo Jaya Lestari juga Koperasi Bilah Berkah Sejagat menyampaikan aspirasi. Namun kita sayangkan pada hari ini yang dilakukan adalah kami dianiaya di sini. Salah satu korlap saya sendiri saya dianiaya, ini buktinya. Ya, jadi hari ini tujuan kami mau visum dulu, kami lihat dulu, kami jalur hukum. Terima kasih. Mungkin itu saja. Dari pihak kepolisian juga mengetahui, ya kan? Mengetahui karena kami unjuk rasa di sini damai. Ya, dan di sini kami sampaikan kami tidak ada penyetopan. Namun kami hanya menyampaikan aspirasi di tengah jalan. Itu saja. Jadi pihak manajer datang kemari, dia ribut, dia memancing amarah kepada sini semua, memancing-mancing kerusuhan di sini sehingga saya dicakar. Ya. Ini masih ada tempatnya ini. Sampai dicakar. Oke. Atas kejadian ini, pihak pendemo akan membuat pengaduan ke pihak kepolisian tentang penganiayaan yang dialami dan akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan dikabulkan. Dari Labuhan Batu, Samuel Tampubolon melaporkan.